Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita live lagi di Facebook saya. Mudah-mudahan ini sebagai edukasi, sebagai juga untuk rekomendasi juga ini. Ini atas nama siapa? Siapa? Aisal. Dia mengalami frozen shoulder dari bulu tangkis. Atlet Kabupaten Bandung, keren. Coba tangannya gimana? Tangan diangkat. Gimana? Maksimal segitu, ya, itu maksimal segitu. Jadi nggak bisa ngangkat ini. Mudah-mudahan kita cek sound sih. Kita cek sound dulu. Sih, iya. Nih, oh, atlet Konang nih. Konang ini pijitannya, pijitan mesra makanya bilangnya nyantai, ya nyantai. Mengalami frozen shoulder atau shoulder injury karena capek bulu tangkis dari 2000 berapa? 2018 100 main karena hobi katanya. Tapi di Bandung udah terkenal. Aisan udah terkenal. Mainnya keren. Jadi relax. Saking mesranya, oh menikmati banget guys. Cobi. Halo. Nah, terus aja kita hajar. Kita rilekin. Ini mantap. Pijitan mesra. Oh. Berarti saya ketiga kali nih live di Facebook nih. Live di Facebook. Nih. Katanya cederanya ini dibiarin merambat kemana-mana. Katanya pinggang suka sakit juga ya. Ayah. Iya. Pinggang sakit. Kita terus aja bahunya aja. Sampai kapan? Seri rekreasinya. Nah, nyantai aja. Jadi pijitannya kan pijitan mesra, makanya harus semesra mungkin pijitannya. Ini semesra mungkin. Mudah-mudahan nanti Aisan bertanding, mudah-mudahan fit lagi. Pijitannya masalah banget. Saya pribadi mijitnya nggak pernah kasar, nasar, bikin enak, bikin miring-miring terus kan kayaknya si Aisan. Alah, nyantai. Si coba di dalam. Sakit? Aman? Tidak aman. Berdebor aman. Sakit? Aman. Waalaikumsalam. Sip, kita rilis dulu ototnya. Kenalnya itu siapa tuh yang lihat? Siap. Dari Jakarta salam kenal dari Bandung. Ya. Kita live nih Bang nih, live nih. Mudah-mudahan bermanfaat. Nih. Atlet Kabupaten Bandung, atlet Arkam nih, Kabupaten Bandung kan udah punya nama loh. Mainnya Edun nih, mantap nih. Pijitan mesra gini. Ini mah banyak lipuma lah. Ya, lumayan lipuma. Lipuma. Jadi kumaya lah. Itu teh. Lipuma teh tumor, tapi gini lah biar. Di atas daging bawah kulit ini jarang nih lah ini biasanya banyak kak ngangkatnya ngangkatnya cuma sedikit mudah-mudahan sekarang bisa pulih tapi ngangkat aja dulu hmm.
Oh, ini saking mesranya, saking enaknya kan. Mantap. Pijitan kan enggak sebetulnya enggak usah kenceng. Nanti aja. Enggak usah kenceng pijitan. Pijitan semesra mungkin. Karena biar kliennya tambah mesra, kan gitu kan. Om Iwan kemana Om Iwan? Bibil mana Bibil? Nah, ikut ini lagi live di Facebook. Mantap. Kasih nafas dulu. Sampai. Masih sakit? Udah berkurang? Udah beda? Udah lumayan, udah berkurang, udah kenal. Kita cek lagi sebelah sini. Mas Uli. Mas Uli. Kita pijitnya mesra. Gak usah kenceng-kenceng. Kasihan anak orang loh. Biar nanti nyanyi kita. Dari 2018 berarti udah berapa? Hampir tahun, hampir 4 tahun. Cederanya dibiarin. Ini. Tadi sakit, sekarang nggak terlalu, udah mulai agak kenalan. Ini belum loh, ini sebenarnya belum, baru ngerilis ototnya doang. Mantep. Oh, caucukan, sampai merinding bu, merinding. Padahal aku manusia ya, kenapa bisa sampai merinding begini? Aduh, nyantai aja dulu. Udah terlalu aman nih, tinggal ini riset-risetnya ya, kita kenori dulu. Tapi dipijit mah sering? Itu sih seringnya. Sering lah. Ayo sering lah itu. Oh. Nyantai aja. Oh. Enak loh pijitan. Ini katanya nyetrum, katanya. Ya, tapi itu kan baru katanya, belum kepastiannya kan belum. Baru katanya, kepastiannya belum. Baru katanya gitu. Tahu deh, aku nggak bos tuh. Makanya sampai kapan seri lagi kan? Bahagia. Kalau bahagia begini, bisa senyum, bisa ketawa, lihat klien ini, saya mijitnya jadi enjoy. Saya mijitnya jadi enjoy juga. Kame kawan. Nyantai. Kasih nafas dulu. Mesra. Oh. Lihat tuh. Terus mesra. Kita maju lagi ke sini. Cek lagi yang ini. Masih sakit? Udah beda. Udah beda. Nanti sekenor-kenornya. Dilihat-lihatnya. Biar tengah apa? Biar tengah kanau. Jadi kita bisa ngeri posisinya gampang. Nanti ya. Terus, jempol sakit gak? Gak. Aman. Aman jempolnya? Aman. Pergelangan aman. Tinggal di sini aja sih. Sebetulnya permasalahannya di bahu. Sakit kan?
permasalahannya. Aduh sih ya, sampai keringatan, harusnya saya ya yang keringatan, dunia kebalik. Saya nyantai aja. Hup, pilek aja. Ah, mesra ini. Mesra banget, bahagianya banget. Jadi lihat, kalau lihat yang kliennya bahagia begini, aku enjoy, happy. Karena lihat kliennya bahagia, merasa senang gitu kan. Sampai tergapai di sini. Keringatnya mantap. Udah beda ya yang ini ya. Nah, ini masih belum kenal. Kenal. Mantap. Nanti sekenal-kenalnya, serilek-rileknya. Mantap. Tarik sis, serongko. Ini belum dibenerin, coba angkat tes, ada perubahan nggak? Belum dibenerin ya? Udah di atas, ini belum dibenerin. Ini udah di atas, belum dibenerin. Misalnya segini kan, sakit. Sekarang udah, ini belum dibenerin, kita benerin, kita ada posisi. Relax ya, ya. Tegap. Los. Lagi los. Satu. Satu, dua. Los direk. Tiga. Los direk. Empat. Satu. Dua. Masih sakit tak? Nih, tadi gini sakit. Coba angkat. Tangan angkat. Ada perubahan nggak? Nah, sekarang coba dekupi. Angkat. Udah full? Oh, udah full. Dari segini. Sekarang segini udah full. Coba sekarang kita lihat kakinya. Coba apa? Tumor. Tengkurapi. Kita lihat saudara-saudari. Kita lihat kakinya. Sip. Oh, ini ya betul. Yuk, nih lihat kakinya. Biar kelihatan. Nih. Rapet. Kakinya kelihatan enggak tuh? Lihat tuh. Dari jempolnya kan udah kelihatan tuh penek sebelah. Ini penek yang kanan. Mudah-mudahan kita bisa sambilin ya. Siap. Ya, telentang A. Telentang A. Aduh, malam. Siap. Suhu dari Jakarta, salam. Mantap. Ini TA kesini kan, ini biasa ya, gak geli. Tapi ini kesini, sakit. Di situ sakit. Ini kita lihat, kita berain dulu. Biar kita jelasin sini tuh kelihatan ya, kelihatan. Jadi biasanya cedera kaki itu merambat kemana-mana, salah satunya ini yang cedera kanan. Sini ini nggak apa-apa, ini beda sakit gerakan tubuh, apalagi ini nanti
Kalau kaki ini lama? Kaki mah baru kan? Baru ya. Ini segini juga lumayan. Sum 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 gitu. Mesra. Iya. Nah, ini kan gini, ini tesnya gini. Tes drive-nya gini. Tes drive-nya gini. Ini lumayan kan? Ini lumayan bikin mesra. Ah. Ya. Tapi kalau ini enggak. Ini diam. Ini diam. Kalau ini mesra. Tuh. Ah, mesra banget. Kita ini sudah. Kita ini pakai lampu deh, lampu pakai lampu. Bahagia aku. Paha atlet keren atlet pahanya wis mantap ah ini pijitan mesra lo rekan-rekan semua teman-teman saya nih pijitan mesra sampai payahnya gitu kan saking mesranya ini. Mantap. Jadi permasalahan cederanya ada dua, satu dari bahu, frozen shoulder, pemukuan bahu. Yang kedua ini permasalahan dari kaki, ada dua cedera. Alhamdulillah urusan yang frozen shoulder atau tangan, bahu, sudah nggak bisa angkat kembali, hasilnya angkatnya segini, nggak bisa pulang. Nanti aja hasrat. Mantap. Mantap. Serilek-rileknya, sekenal-kenalnya ini otot quadricep-nya ini harus kenal. Di sini spasme nih, kekakuan ototnya nih. Kekakuannya banget. Kegirangan juga klien saya. Oh, silek bos. Mantep. Dari mana nih? Dari. Wow, Terni. Salam dari Bandung. Serang, Banten ya, Banten. Banten, Jakarta. Selamat bergabung. Digitalnya harus mesra aja, nggak usah menyiksa kasihan. Ini anak orang disiksa. Anak orang kok disiksa kasihan. Sama ibunya juga, sama ayahnya, orang sama orang tuanya kok nggak disiksa, dimanja-manja, dibelai-belai. Sama aku juga sama harus dibelai-belai. Belainya tuh kakinya emang ini udah pendek. Kenapa bisa menyebabkan pendek? Kenapa bisa menyebabkan pendek? Jadi otot yang narik bukan tulang yang menekan, tapi otot yang narik pinggul yang menekan. Yes. Mesra, aduh Allah, ini. Gak, itu apa sih ibu, udah penuh belum, lihat. Itu pada mau tipin, gak? Itu lagi siaran langsung nih di Facebook, pada man. Udah beda. Tadi sakitnya banget, sekarang beda. Kenapa beda? Udah kenal. Tuh, tadi mah kegirangan buat sekarang mah udah senyum. Tuh, kenceng juga udah senyum. Udah beda, udah kenal. Jadi kita rilis sekenal-kenalnya.
durasinya berapa menit, setiap orang beda-beda. Beda-beda setiap orang. Beda-beda. Nah, kenapa saya pakai lampu infrared itu membantu merilis otot? Infrared ini membantu merilis otot. Kalau misalnya pakai balsam hangat, ini juga sama hangat, tapi ini masak ke dalam. Masak sampai ke otot. Udah. Udah diam, udah tenang di alamnya. Tadi wah gitu. Sekarang udah tenang di alam nyantai. Kalau udah tenang gini, udah rileks, udah enak, kita menuju ke bagian yang lain. Oh, ini bahagia lagi. Barusan udah tenang, sekarang bahagia lagi. Aduh. Ah. Mantap. Ini udah enak, udah diem. Ini mau aku tahu dia. Luka. Tapi karena namanya kos kaki gitu. Luka. Oh iya sih kira. Kos kaki gitu. Tapi engkel aman. Aman engkel. Aman ya. Ya. Aman. Engkel aman. Alhamdulillah. Engkel aman. Guys, mantap. Jadi setiap seseorang itu cedera, saya benerinnya itu enggak durasinya berapa? Nggak bisa ditentuin, karena setiap orang itu beda-beda. Beda usia, beda otot juga, beda aktivitas, beda kronologinya, ini kenapa? Kita cek sound lagi. Coba, pakai tusuk gigi, CTS. Nah, sakit? Nggak. Yang sakit yang ini enggak ya, ini cuma kali ini beda ini. Ada gerakan tubuh nggak bisa dibohongin. Aman ya. Sip. Ya, coba tengkurap. Us, peringatan dulu. Oh. Peringatan tuh. Oh. Kita cek lagi ini nih. Yang kanan itu cedera. Kanan cedera. Aduh. Tenok, selamat malam Tenok. Nih kaki kiri, ini kanan. Nih kanan enggak apa-apa. Kiri, ini kanan beda. Ini enggak apa-apa, ini kanan beda. Oh, ada gerakan tubuh, nggak usah bilang, oh ada gerakan tubuh juga, dari telapaknya juga nggak apa-apa, nih, beda. Maka merasuknya ke sini, nih, ini nggak apa-apa punggung yang kiri, coba yang kanan, oh. Ini nggak apa-apa, tapi ini dilihat, yang kanan, oh, yang kanan, berarti itu ada, bisa menandakan itu ada kekakuan atau cederanya. Kita rilis lagi pahanya, hamstringnya kita rilis, hamstringnya kita rilis, kita pakai lampu. Guna botak. Abis ganti lagi. Datang lagi, haha. Sulap. Sip. Oh, mantap. Ada tamu. Una botak kemana? Ini agak macet ini. Kita rilis. Gigitannya harus mesra banget. Kenapa kasar? Emang ini cedera, jadi otot dalam harus kena. Otot dalam harus kena.
itu misalnya. Kita misalnya seri rekreatnya. Seri rekreatnya. Boleh pakai ini. Boleh. Au. 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 Kita seri rekreatnya. Oh, mantap. Tuh mantap. Tuh mantap. Mantap, 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 mantap. Seriwek-riweknya. Seriwek-riweknya. Oke. Jadi ya, kalau jongkok itu lama jongkok itu berat kaki ya. Iya. Nah, mudah-mudahan nanti kita tes. Jongkok langsung bangun itu berat kaki kan? Kita tes. Kita tes. Kasih nafas dulu yang paha kasih. Dan sering kita kasih nafas dulu. Kita ke betis. Oh, silek aja. Kondisinya silek. Mantap. Mantap banget. Mantapnya pakai bingit, bukan banget. Ini udah lama biasanya. Cuman, apa ya? Belum dibenerin secara sempurna. Mudah-mudahan. Berarti dan kanan itu kaki kalau bisa kita aktivitas cepat pegel, cepat capek ya? Iya. Nah, dibanding yang kiri. Karena ototnya udah ini. Ototnya udah tegang. Kita rilis biar mau biar otot. Oh, betisnya udah. Kita maju lagi ke paha. Oh, silek. Kalau silek pahanya. Kalau silek pahanya. Nyantai, nyantai, nyantai. Mantap. Oh, bahagia banget. Bahagianya banget. Bahagia banget. Kain saya bahagianya banget. Mantap. Mantap, mantap, mantap. Kita kasih napas dulu ya. Yang lupa itu. Cuma cukup betis. Jadi ya, kalau main bulu tangkis itu ini kerasa kaku ya. Iya. Sebagai nih, iya, oh ya, ada siap. Kita maju lagi sini, kita cek sound lagi sini. Masih sakit tak? Masih. Masih, tapi belum kena ototnya. Siapa kena ototnya? Nih, rosilek, 1, 2, 3, 4. Kenal lagi. Nah, ini harus silek. Ini harus silek. 1, 2, 3, 4. Coba. Nah, kasih. Kita ke betis lagi. Satu, dua, tiga, empat.
4. 1, 2, 3, 4. Yang terus apa? Ah, selamat bergabung di dengan Ilyas. Kalau link YouTube saya Masas Jordan, lihat di linknya. Nanti juga ada cuplikan-cuplikan saya atau video-video saya lagi. Les piano, les piano, mijit. Lagi mijit. Tonton, like, and subscribe Masas Jordan. Masih sakit yang ini udah beda ya, udah beda, udah gak akan mau. Kita ke telapak. Satu, dua, tiga. Kita cek sound lagi, coba. Sakit tak? Enggak. Ini? Ini? Nah, yang sakit ini nih. Cucu. Pindah ke sini. Oh. Alhamdulillah, hope ini udah beda ini. Sama ini yang menol. Ini yang menol. Jadi ada kayak pembengkakan gitu karena ototnya naik. Sip. Kita relax. Memang pijitannya kasar. Enggak ada istilah pijitan lembut ini dia untuk relaksasi aja. Relaksasi itu kalau relaksasi kan nggak ada ngepek nantinya. Jadi harusnya kasar. Ini segini ya. Ini diam tenang. Kalau ini beda dari sini. Satu. Dua. Iya. Satu, dua, tiga. Terus satu, sebelah, dua, tiga. Satu, Abitus tempur kalapang radasiun kene wes turun siap Pak Eko bos saringin siap Pak Eko udah tempur tadi ada perubahan Pak Eko perubahannya bagus cuman katanya masih trauma masih ada rasa trauma mudah-mudahan bagus Pak Eko. Siap. Nih kayak pijitan mesra yang kayak kemarin itu tuh. Pijitan mesra yang kayak kemarin gak tuh. Sih. Oh. Pijitan mesra kayak kemarin. Oh. Nih, kita lagi di sini.
Tes di tes di cek di cek. Nanti dicek lagi. Oh, siap. Tangan nilai. Kepala nyengir ke kiri mau ke kanan boy. Nah, gitu siap. Mudah-mudahan ada perubahan baik. Coba merah ini tes aman benar yang nggak aman yang ini cus sama yang ini nggak aman cus. Oke, tadi kakinya kan yang sebelah benar, ini bisa sama. Coba angkat bahannya, angkat sip, tos relax, tos 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 relax, tos 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 relax, tos relax. Kita kontraksi. Berarti yang sakit ini ayah, ini sakit dari bahasa tubuh kelihatan. Ini sakit tak? Tidak terlalu sih. Oh, close ayah, lihat ya. Kita kontraksi dulu 1, 2, 3. Oh, klok udah masuk. Tadi yang ini sakit, coba sakit tak? Enggak. Sip. Coba kakinya. Tempet aja. Tempet aja. Sip. Sip. Tadi kakinya panjang sebelah. Alhamdulillah udah ada perubahan. Alhamdulillah ada perubahan sekarang tuh. Udah sama kan? Tadi kakinya panjang sebelah, sekarang alhamdulillah ada perubahan. Karena kenapa bisa panjang sebelah? Karena ini otot narik pinggul yang naik. Ya, ini pinggul yang naik. Mana apa ya? Kita foto dulu. Buka, punya kaki kita foto dulu. Buat dokumentasi pribadi. Sip. Ya. Isi. Oh, kita rapiin lagi. Kita rapiin lagi sih. Aman. Rempet. Nah, kita samain lagi. Sip. Nanti bisa ini bisa dikatakan loh, yang sama ada yang bisa ada yang tarik bisa sama, bisa ada juga yang susah ya. Tadi ini kan, nah sekarang ini udah terlentang sih nih. Berarti ini is okay. Ini no. Sakit. Rilek lagi ya. Rilek lagi ya, coba. Ini sakit enggak? Nah. Ini sakit enggak? Sakit. Kita tes lagi, kita kontraksi lagi. Rilek ah. Tuh. Masuk. Tadi sakit sekarang enggak? Tadi ini sakit sekarang? Sakit enggak? Alhamdulillah. Sip, kita tes A. Gerakan apa yang bikin enggak enak itu? Jongkok. Coba tes jongkok. Di sini aja, mau di sana boleh. Tes jongkok di mana? Jongkok kita tes saudara-saudara. Kita tes jongkok ke nanti aja kita tes jongkok apakah ada perubahan enggak di jongkoknya. Mudah-mudahan enggak perubahan. Tadinya kan kalau jongkok terus berdiri sakit. Coba tes berdiri ya. Gimana? Aman, enggak perubahan. Siap, komen. Mantap, mantap. Mantap, dari ya sip, mantap. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari Bahru. Kami selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.